Kali ini dari Anas Batol. Satu kali ini namun gagal lewat corak wajar sehingga kembali pecah telur untuk angka yang pertama Batol kali ini. Kembali konsentrasi sejenak kali ini lepas kembali ke belakang satu sejenak kali Anas Sleman. Oh, satu sejenak jelas masih terselamatkan kembali Anas. Satu sempat keras kali ini dari seorang pemain posisi 2 sehingga kembali bertapa angka untuk Batol 2-0 di set yang pertama. Masih seorang Dimas Agung lepas kembali satu risetnya dari anak-anak Sleman lepas satu sempat gagal kali ini dari seorang Peter sehingga kembali bertapa angka tentunya untuk Kabupaten Batol 3-0 di sana. Masih mampu memimpin kali ini Dimas lepas kembali ke belakang satu quick ball kali ini dari seorang Maro sehingga kembali berpindah bola menjadikan 1-3 di sana. Konsentrasi sejenak Alfi kali ini lepas panjang ke belakang satu risetnya Rian kembali Alfa. Kembali luar biasa kali ini pergerakan dari seorang Alfa sehingga kembali berpindah bola 4-1 di sana. Konsentrasi sejenak Alfa. Arya Widura kali ini kembali mencoba dengan serangan gagal kali ini terlalu panjang sehingga kembali berpindah bola 2-4. Faro kembali mencoba lewat sektor ini kali ini Faro lepas pendek Faro resimnya apa kembali umpan meja kali ini mampu disampar oleh seorang Anger sehingga kembali berpindah bola 5-2 maksud kami. Ambil ancang-ancang kembali seorang Anger. Konsentrasi sejenak ayunkan sudah panjang ke tanggal 1 di sedang libero kembali umpan panjang. Ada Peter kembali melebar kali ini 1 open back kali seorang Peter bertambah angka tentunya untuk Batol 6-2. Kembali Anger di sana konsentrasi sejenak lepas kembali ke tanggal 1 di sedang libero kembali umpan panjang kali jauh Peter. Julia Peter kembali melebar kali ini bertambah angka tentunya untuk Batol. Masih seorang Anger di sana konsentrasi sejenak kali ini Anger dan seorang Anger lepas kembali satu terbaca kembali pergerakan dari seorang Peter masih terangkat dengan sempurna kembali umpan maju Rian kali ini kembali menyumbang satu angka dari sepak serang Rian menjadikan 8-2 di sana. Kembali konsentrasi kali ini ambil ancang-ancang lewat nomor punggung 8 di sana seorang Anger ayunkan sudah Anger keras satu risetnya sempurna kembali umpan Peter penempatan yang cukup akurat kali ini satu sentuhan dari seorang Peter sehingga kembali berpindah bola menjadikan 3-8 di sana. Julius Peter konsentrasi sejenak sang pemilik nomor punggung 10 dari Sleman lepas satu risetnya umpan maju kali ini. Quick ball yang menukai jelas kali ini dari seorang Julia sehingga kembali berpindah bola kalungan ini lewat nomor punggung 4 ada Hatta kali yang mendapat serangan di sana. Hatta lepas sudah pernah resi kembali ada pacar umpan Ardi kali ini. Ada Putra dari seorang Pramua kali ini berhasil menyumbang angka untuk Sleman menjadikan 4-9. Sleman kali ini akan melakukan serangan kepada seorang Muhammad Fajar. Ayunkan tangan pukul. Terlalu pendek kali ini bola dari seorang Fajar sehingga kembali bola perpindahan menjadikan 10-4. Kali ini ada seorang Riyad Adinia tersebutkan di sana. Ancang-ancang di sana. Di sana kali ini ada Riyad di tempat tanggulang keras. Apa yang terjadi? Kali ini bolanya menyangkut di net kembali bola perpindahan dengan 5-10. Sleman kali ini dari seorang Prisma akan melakukan carinya di sana. Ancang-ancang perpindahan terlebih dahulu Prisma lepas orang belakang lu. Nah akan saudara Azhar kali ini. Arya Widura kali ini tertutup pergerakan dan sehingga menjadikan angka bertambah untuk anak-anak Sleman 6-10 kembali sang middle blocker kali ini seorang Chris makan makan kerja di sana ancang-ancang tentunya di sana dilepaskan bola kembali kepada Arya kali ini kembali ada wow Afka Arya Widura umpan manis umpan manja dari seorang Agung sehingga kembali berpindah bola menjadikan angka 11-8.
menang. Marilana Huta Fatur Rosmar bisa kembali umat Aldi Sleman kali berbalik lagi ini. Kesempatan kembali Sleman kembali menyerang. Lepas kali utama umat kembali ada wajar kembali Aldi. Lepas Peter Julius Peter Louis Dewanto kali ini melakukan perspektif dan begitu cepat sehingga kembali menambah angka ketuan anak Sleman 7-11. Marilana Tama yang melakukan serangan di sana tentunya pemilik nomor punggung semua dari Sleman ini. Ancaman dan sebaik dilepaskan kembali umpan lihat umpan luar biasa lagi-lagi umpan manis dari anak-anak Bantul kali ini sang senternya sehingga kembali angka pertama kali ini dari Bantul akan melakukan jadinya di sana dilepaskan sudah kali ini ada di Mas Agung lepas kembali angkatan kembali umpan cantik ada Sleman lewat ujung skuter dan kembali bola perbia menjadikan angka 8-12 masih tempat angka dibutuhkan Bantul untuk menyamakan kedudukan kali ini dari Sleman maksudnya lepaskan sudah Adi kembali ada di Mas Agung luar biasa kali ada Nyoman yang melepaskan open supply dan menjadikan quick ball kali ini dengan 13 lawan Sleman kali ini kembali Afta Arya Widura Changze akan dilepaskan namun apa yang terjadi dari gagal Sir Afta Arya Widura kembali bola berpindah kali ini ada sang middle blockernya Sleman Hilera Alvaro tentunya pemain dari Alvaro dilepaskan bola menyerang resiknya Rian Aditya umpan kembali aku Ivan luar biasa kali ini berpengaruh Rian Aditya kembali bola mati 14 sobat mati tinggalkan kali hari ini ada si Nyoman yang akan belakang jadinya Nyoman Agus Arsene lepaskan sudah Nyoman ada Aldi Pratama lepas Julius Peter namun apa yang terjadi mati lebih Julius Peter kali ini tercover sehingga kembali menambah angka untuk Sleman dengan 15 lihat di sana Nyoman kali ini yang tetap badannya Nyoman aku tentunya masih kali ini ancang-ancang ke belakang Nyoman apa yang terjadi bola terlalu menyebar panjang sehingga kembali bola berpindah untuk Sleman 10-15 Julius Peter Dwi Dewanto kali ini akan melakukan jenia untuk Sleman dan serta dilepaskan untuk melakukan serangan dengan seru lepas sudah kali ada aku kali ini seorang Muhammad Hatta berdilowo dan sehingga angka kembali pertama untuk Sleman 11-15 Julius Peter lepaskan kita Nyur Pak Tamar yang kita resip ada aku Dimas kali ini luar biasa kali ini dibayar tuntas oleh seorang Muhammad Hatta sehingga menambah poin 16-11 Muhammad Hatta kali ini akan melakukan skill-skillnya dalam setiap dilepaskan sudah kali ini ada Muhammad Fajar umpan Aldi Pratama lewat Amat kali memang berangkat masih terangkat oleh kembali di sana apa yang menjadi skremel kali ini anak-anak dari Bantul kembali angka pertama untuk Sleman 12-14 di sana masih kali ini dari Sleman lewat Muhammad Fajar tentunya di sana dan Fajar lepaskan kembali umpan Arya Widura terbang kali ini dengan serangan dari belakang otomatis kembali bola perpindahan dengan 17-12 kali ini serang Rian Aditya ancang-ancang punya Rian Aditya dalam setan dilepas kembali dari Adi Pratama umpan dari ada tamat dorong masih ada rupanya apa yang terjadi ada bola tertahan dari seorang Alfa Arya Widura 13-17 kali ini ada Prisma kali ini ancang-ancang pemain yang tinggi menjulang Prisma lepas kartu bola kembali Prisma resik sakit berupaya yes Pororo kebiye kayak Pororo pertama untuk Sleman 14-17 kembali Prisma dan kali ini dikonsumsi oleh waktunya pergantian pemain diminta seorang Muhammad Fajar nomor punggung 5 keluar juga dengan nomor punggung 9 saudara Adil Fah ayo Pak Fahu baik kembali lapangan kali ini Sleman Prisma lepaskan juga ke belakang kali ini resiknya apa luar biasa kali ini Sleman Dimas Agung mendorong bola sehingga tidak bisa tercover oleh anak-anak dari Sleman pertama poin 18-14 kali ini ada Huta Fatur Rosman lepaskan juga menyelesaikan kita umpan wimpol Navarro kembali ke anak-anak ini apa
kembali terangkat kembali Adilva, ada dengar Adi, mantap keras kali ini seorang Tama, kembali poin didapat oleh anak-anak dari Sleman, 15-18 kita, kali ini seorang Tama, pemain muda dari Sleman kali ini, ada rencana, ada keramat serangan, ada Sakti Kuyo kembali umat di masaku, masih kembali terangkat, masih Adi, apa yang terjadi kali ini, pergerakan dari Julius Peter Dwi Dewanto kembali tercover tertutup sehingga menambah poin untuk Patul 19-15. Pergantian pemain Muhammad Hatta keluar atau nomor punggung 4 keluar jika dengan nomor punggung 2 kali ini seorang agen seorang Ugut maksud saya. Ancang-ancang kali ini sang setter dari Bandol Timas Agung dilepaskan melakukan umpan tajam. Luar biasa sebenarnya seorang Alvaro melepaskan bola cepat namun bolanya masih melebar 25-15 5 angka unggul Sleman Bandol. Bandol dilepaskan kali ini umpan kembali Aldi lepas back attack dari seorang Aldi Ilva menguncap di posisi 1 sehingga kembali bola berat berminat 16-20 Aldi Pratama setter dari Sleman ini merasakan apa yang terjadi rupanya rotasi pemain atau cing posisi dari anak-anak Bandol terbanyak salah oleh wasit kedua 17-20 lepaskan Aldi dan kali ini kembali poin di depan Bandol lewat bola berpindah 21-17 kali ini ada siapa tentunya Afa Arya Widya lepaskan Adil Farehi umpan Aldi Pratama Junius Peter Kutakan masih terlambat kembali kali Afa lepaskan dan apa yang terjadi ada sebuah over 3 meter dari serang Afa Arya Widya sehingga 18-21 masih kali ini dari Sleman kali ini lewat sang middle blockernya ada Alvaro lepaskan dulu Alvaro cantik umpan ada aku Dimas lepaskan kembali umpan siapa dari Tama yang itu ada Peter dorong kali ini bola direkan dari seorang Julius Peter mengkonversi sebuah poin menjadikan 19-21 2 angka kembali dibutuhkan dan timot diambil oleh Bantul akan melakukan sernya Alvaro tentunya dilepaskan dengan Dimas aku kembali kali apa Arya Widya kembali melakukan kesalahan yang sama seorang apa Arya Widya 20-21 kembali konsentrasi kan biasanya kan ono rasane Pak kembali umpan panjang kembali satu semen masih terselamatkan kembali Sanya Peter kembalinya di sana aman saja luar biasa kali ini satu sentuhan dari serang Rian sehingga kembali berpindah pula menjadikan 22-20 di sana konsentrasi jaga kembali ke serang ada serang unggun konsentrasi kembali lepas ke belakang satu risetnya kali ini dari MMS gagal riset yang tidak sempurna sehingga kembali pertama akan tentunya untuk Bantul 23 kembali nyoman kali ini satu resip kali ini anak-anak Sleman siapa kali ini Adiva rumahnya kali ini waktu semen keras namun sayang kali ini terbentuk tertutup pergerakan dari seorang Adiva menjadikan sempurna 24-20 di sana kembali nyoman konsentrasi lewat sektor kiri kali nyoman keras ada sang libero kembali umpan Peter keluar kali ini sehingga Aldi sudah lepas servis ke belakang terima Aryan coba kali nyoman Agus dan berhasil segala nyoman Agus Ervani segala ini pemain kelahiran Ogan Komang Ulu Timur ya. Dan tim sudah lepas servis di sana pemain Bima Sagu umpan ke belakang Peter kali ini berbol blok dari Afal dan Nyoman Agung kendaraannya Nyoman Agus pas lagi Faru yang melakukan servis middle blocker dari Sleman konsentrasinya satu sama lepaskan dari sini ke belakang Prima Rian Reza Adinya menemu kita lihat kecepatan yang luar biasa dari Nyoman Agus ini
lepas dari kawalan pemain-pemain dari tim bola pun Sleman. Lepas kaca siapa? Dorong teman-teman, orang yang diadilah balas tentang saudara. Orang adil wah saudara. Dan tentunya dua sama. Julius Peter akan melakukan service bola di sana. Siapa yang akan dituju? Sudah lepaskan dari keras ke belakang. Terima salam libero dari Pantau Opati ke belakang. Oh, hati-hati berhasil di dalam bagaimana pukulan yang dilakukan tadi oleh Tegar dan menambah angka. Dan kali ini 3-2 di sana. Nyaman Agus yang akan melakukan servis bola saudara. Konsentrasi dia sudah angkat. Lepaskan bola, terima selai. Peter coba umpan ke tengah. Aduh, lagi-lagi saudara. Membuat pertahanan dari hati bola poli. Lantau kami jemulkan Adil Fah sendiri akan melakukan servis bola saudara. Pemain bola berbulung 9 kali ini. Adil Fah Ramadhan Fajar ini Tegar. Oh, kita lihat keluar angka kali ini, unggul 1 angka. Pemain-pemain dari Sleman tentunya. Lewat 1 pemain Adil Fah ini sudah lepaskan servis. Percobaan umpan pendek, pelancarnya ada orang ke tengah. Umpan dari belakang besar berbahaya. Kita lihat saudara, dinyatakan keluar lapangan pertandingan. Pukulan dari pemain Julius Peter ini. Dan kembali lewat pemain Tegar, lepas dari ke belakang, Peter coba umpan ke belakang, Adil pada belakang, ada Bisma ke belakang, coba umpan Randy yang dituju sana, lepas lagi ke belakang, dorong lagi, mencoba kali ini pada pemain Riantris, keluar pukulan dari Riantris Aditya. Dan tentunya angka untuk di bola poli dari Sleman menjadikan 5-4. Kembali Bisma saudara yang akan melakukan servis bola. Pemain asal Banyumas saudara, layanan banyak sekali. Udah Batur gagal kali ini. Keluar 4 melawan 6-4. Kembali di sana Bisma. Dan time out diminta Coach Yasa. Memang dua tim punya kekuatan yang sangat berimbang. Lepas saja, terima Atta, melebar, terima satu kali mana. Tegar, kita lihat jelas, membentur dunia tadi. Menambahnya 7 melawan 4 saudara. 7 melawan 4, kembali Bisma yang akan melakukan servis bola saudara. Middle blocker dari tim bola voli Kabupaten Sleman. Konsentrasi dia sudah lepaskan dari sebelahnya, terima oleh apa? Umat pendek kali pelan saja, namun mematikan pukulan dari Huda Batur saudara. Dan tentunya ada untuk Batur 5-7. Di sana lihat Tri Andia saudara akan melakukan servis. Ini tercatat sebagai pemain terbaik yang Rio Muri Cup saudara. Pemain dengan tinggi 173 di lapangan paling pendek saya masih kawan. Walaupun 173 lepas dia terima selalu ada kekuatan. Kita lihat cepat sekali udah Batur Rahmat saudara mengasihi umpan dari Dimas Agung Wirahmat. Konsentrasi dia udah lepas sudah pendek saja, terima selalu berukan umpan ke belakang Adil Batur Rahmat. Saya keluar Adil Batur saudara. Adil Farouk Mansah saudara. Dan kini 7-8 lewat Huda. Di sana akan melakukan servis bola saudara. Lepas servis, terima salam di peraih lewat Omar Manekani. Farouk cocok bola berhasil tadi saudara. Bagaimana Bidang blogger dari Sleman ini. Dan tentunya angka untuk tim bola voli dari Sleman. Ani sudah lepas servis, kita sudah lepaskan servis. Coba kali ini, kita lihat berhasil. Lawan Agus dan Anda bersama. 8-9, hanya tertinggal 1 angka. Dimas Agus tinggal lepas saudara. Lepas servisnya, ada di sana, pemain. Dapat diblokir saudara. Angka sama tentunya, 9 sama. Ya, luar biasa. Kembali pemain-pemain dari Batur mencoba merangsek dalam bola angka. Lepas saja, terima salah Peter Oman. Salah bola tadi, angka ke tengah. Lima semua yang benar, tengahkan. Dapat selamat dari angka Oman yang namai Adima. Dapat serangan, dapat Adima, ada serangan Adima. Adima, ada Adima. Dari Adima, dapat Adima.
tengah muda oleh anggota Tegar Jati dan tentunya 10-9 kembali Dimas Najo Wirahmat ini pemain asal klub Gane Pogota Yogyakarta Satria Pintar coba Amanda Pintar kita lihat gagal di blocking tadi oleh Afa Arya Widura saudara pukulan dari Julius Pintar ini dan kita saksikan baru di sana yang akan melakukan servis bola di pemain kelahiran Bono Giri saudara pemain asal Kalasan saudara sangat berbahaya kalau nampak ini hanya di kawal satu orang saudara memainkan sebutan apa bolu ya coba dorong umat ke belakang hati final apa tanggung ada di sana Julius kembali Julius dan main asal klub Yusuf Kota Yogyakarta Julius Peter dan kita saksikan kembangan servis bola sudah lepaskan servis rasa amun sayang membentur di net saudara ini Nyoman Agung leader blocker dari Bangkul yang akan melakukan servis bola saudara putar-putar bola sejenak siapa yang akan itu akan sudah lepaskan amun juga sama saudara dan kita saksikan Amir Farhamansa yang akan melakukan servis konsentrasi dia Amir Farhamansa lepaskan dari terima celale Rian coba memandang-mandang apa lagi kita lihat ke bawah sulit bagi pemain dari tim bola Moli Sleman membentuk pergerakan dari Alfa Arya Widura dan kini Tegar lepasan Tegar dorong ke Pintar umpan ke belakang Adi Pak kita berhasilkan bantuan serangan 3 meter dari Adi Pak berhasil juga pemain asal Yusuf Kota Yogyakarta saudara Adi Pak Pani Wisma yang akan melakukan servis bola saudara konsentrasi penuh Wisma lepaskan dan selalu saya permakanan anda umpan pendekan Master Menjago kembangan namun kembangan pelanggaran kami Adirwa dan tentunya angka untuk bantu kali ini unggul satu angka 14-13 saudara di sana Rian Tri Aditya yang akan melakukan servis bola jam 9 keras terima dari Peter mencoba ke umpan dari Adirwa dari belakang blok mental kali ini angka lagi sama lagi saudara begitu tepat setelah tadi set pertama diberikan oleh Pantul set kedua kali ini kedudukan berimbang dan di sana lewat pemain keras luar biasa saudara lihat di atas sama banteng saudara pemain asal Lubuk Linggau dan kali ini kita saksikan ada makan servis bola di sana konsentrasi penuh di sana sama banteng keras bola dorong ke depan mencoba ada memandang apa dan lagi-lagi ketika akan berada di depan tentu harus diwaspadai betul oleh blok-blok dari Sleman saudara di pagar sama Huda Fatur Rahman yang akan melakukan servis bola saudara lepas melatu dorong ke depan mencoba apa taruh perancangnya berbahaya ada Nyoman Agus yang gak ada dan sama Sleman terlambat tadi Aldi dan juga angka tentunya untuk Bantul 16-15 saudara kembali Huda yang akan melakukan servis bola luar biasa Coach Dari Bantul instruksi terus menerus kami kita tahu yang itu ada lagi apa apa di mana ada opat pada itu tertangkap ya saudara dan angka pertama ya 17-15 pemaksa coach dan orang main Adi Wow sayang oh, apa yang terjadi Basmo ternyata iya aku nyatakan menyentuh tangan dari pemain nomor punggung 10 saudara iya nama akan bagi bola menjadi Sleman 16-17 dan kali ini akan melakukan servis bola konsentrasi dia lepaskan sudah pendek terima Merian coba kali omong apa dan masuk saudara apa Arya Widura saudara dan kita lihat di sana katakan servis bola adalah pemain Dimas Agung Wirahma sudah terima oleh Kawan Pantai Oman Adi wah keras kali ini saudara terlambat tadi menutup pengerjaan juga Nyoman Agus dan 17-18 saudara 17-18 lewat satu pemain
Faro akan melakukan servis bola sedang Faro lemas. Terlalu rendah, terlalu sentuhkan jurangan tentunya. 19-17 saudara. Kembali kita saksikan apa lepaskan dari apa pada ke belakang. Oh, ada lagi serangan dari Peter. Berbahaya serangan kali ini. Coba atau turun. Luar biasa sekali lagi. Afta Arya Widura menjadi momok bagi Sleman kali ini saudara. Kembali apa? Lepaskan servis, pendek ke belakang, melebar ke kanan. Umpan jauh kali ini pada Abifa. Cukup kuat saudara. Penempatan bola dari Abifa Romansa. 18-20 saudara. Lewat pemain Julius Peter sudah lihat ke belakang. Servis bola konsentrasi penuh di sana sudah. Lepaskan servis bola saja terima oleh Afta. Coba kali Umpan Afta. Tetap satu pantun untuk apa? Untuk bawa ke Leroy Mitro. Untuk pantun sayang. Belum menjaga kontrol. Aduh. Eh, sejujurnya banyak dia yang pakai yang diganti. Nah, lepas keras kali ini. Mencoba, lompatkan ke belakang. Adil Balkan. Masih dapat di dapat. Membantu alirian. Apa? Lepas. Tentunya 19-21 saudara. Dan ini lewat satu. Pemain Adil akan melakukan servis bola saudara. Konsentrasi. Dia lepaskan sudah. Terima dia tersedia. Opa kemarin terbanyak dan beraksi Rian dari Aditya saudara. Dan tentunya angka pertama 22-19. Dan satu pemain tegar jati di sana akan melakukan servis. Lepaskan servis dia. Jauh ke belakang terima dia. Peter mencoba lompat pada Adil Wah. Oh, masuk saudara. Nonton 22-22 saudara. Oh, pergantian pemain kali ini saudara. Nomor 26 di masukkan bagus. Sapa Atmaja dan juga oh kali ini Rehan Putra Pratama. Ya, ini strategi blok tentunya saudara. Bagi bola Poli Sleman Karawang. Pemain-pemain dari Pantun ini luar biasa jambung-jambung saudara. Dan kali ini kita saksikan lepas servisnya bagus. Dorong ke depan. Coba kali ini. Oh my God. Apa dan masih dapatkan. Mencoba kali ini. Pada main kita lagi selamatkan. Ah, kita lihat. Kembali angkat lagi. Kepada main nama Pantai. Dan oh, sayang. Sayang keluarkan. 23. Ya, 23. 20. Kembali center team Ali saudara dimasukkan saudara. Ini pemain kelahiran Kulon Progo saudara. Ya, Ali Ali. Ya, sudah terima saudara Ali. Coba umpan ke belakang. Ali lompat banyak siapa yang turun kepada pemain Ahmad. Akhirnya saudara penonton jebol pertahanan di bola kembali. Sleman Karawang 24-1. Baijo angel bate baijo. Kulon Progo. Yang kedua kali ini siapa yang akan unggul di malam hari? Oh, boleh malam kali ini. Selamat dari Pak Peter. Berbahaya ada dua pemain di sana. Selamat. Selamat selamatkan. Oh, dinyatakan bertahan. Bukan dari apa? Yang sudah tadi saya sempat. Oh, saya kawan pemain-pemain dari Kumpul Apoli. Saya masuk sekarang. 2-1-2-4. Kembali nama apa? Dan di sana akan tangan servis bola. Jamsel. Lepas ke belakang. Dorong lagi. Umat Atanamu. Luar biasa. Pukulan apa Alia Rudura mengakhiri jalannya pertandingan. Pertandingan di pasang kumpulkan kepala kecil. Lepaskan kebanyakan kali ini. Kembali Adifa. Masih takkan namun apa yang terjadi. Gagal kali ini Ribeiro dari Pandol. Sehingga membuka poin pertama untuk Sleman 1-0. Hari ini ada Alvaro. Akan melakukan serinya di sana. Alvaro lepas kebanyakan Riyad Hidayat. Umpan di Masyagong kembali seorang Arya Widura kali ini. Memberikan bola berpindah kembali satu sama. Mantul kali ini lewat Afta. Akan melakukan serinya di sana. Depan sudah kembali ada Ali. Luar biasa kali ini. Lulus Peter Dewanto. Open baiknya. Sedikit takar kawal. Pegang dengan 2-1.
Bunyi speaker Louis Bowman tahu kali ini kembali dalam shortnya. Ancang-ancang dilepaskan ke berikutnya. Oh, Bintol gagal dari si mantul saya. Kembali bulan penyelamatan dari yang tadi macam umpan kembali. Oh, lagi-lagi kali ini jadi Sleman mendapatkan poin dari Dewan Teorang. Prisma 3-1 Sleman kembali. Orang Bintar Dewi Dewan tahu kali ini lepaskan kali jam setek perman dari serangan kembali umpan kali ini dia. Ada di Mas Aku kembali ke belakang pesi umpan. Ada luar biasa kali lepaskan serangan. Apa yang terjadi kali ini bola berpindah untuk Bantul menjadikan angka 2-3 masih Bantul kali ini dengan serangan. Lompat Agus tentunya di sana. Jam setek dilepaskan kali kembali. Lompat kali ini lepaskan bola kembali di sana. Masih siapa? Oh, Arya Widya. Kembali Sleman dengan Aldi Pratama. Lagi-lagi kali di selanjutnya speaker. Di set ketiga sudah beberapa poin disumbang olehnya. Menjadikan 4-2. Masih kali ini Adil Fahramansyah lepas sudah keperangkat perlihatan tadi dia kembali lepas angkatan bola dari Peter Master aman gagah hari ini bola safety ball umpan kembali ada di masa quick ball luar biasa Pororo faktor kali ini kembali bola perjam dengan 3-4 nomor punggung 2 kali ini ada seorang unggun terjadi rupanya. Lakukan belakang sisanya di sana lepas sudah kembali pun lepas di sana. Oh, kembali diangkatkan bola dari anak Pondol. Lepaskan apa Arya Widya. Triple block kali ini gagal. Membendung serangan dari seorang apa Arya Widya. Menjadikan berbagi poin 4-1. Unggun terjadi kali ini. Lepaskan bola dan apa yang terjadi kali ini bola gagal dari anak Pondol. Angka kembali bertambah untuk Sleman menjadikan 5-4. Prisma, hantang-hantang Prisma tentunya lepas sekali kembali umpan. Oh, kali ini luar biasa. Udah Fatur Rohman yang penjual bola dari Fatur kali kembali menghujamkan bola sehingga kembali kedudukan yang sama. Riyad Aditya kali ini akan melakukan senyap di sana. Ancang-ancang Riyad lepas sudah dan kali ini gagal sehingga kembali bola berpindah menjadikan 6-5 kali ini Sleman akan melakukan senyap di sana. Ancang-ancang seorang Tama Banteng akan di sana. Ancang-ancang belakang lepaskan dan sedangkan juga gagal otomatis kembali menyamakan kedudukan dengan 6 sama Fatul kali ini. Masih kali ini sang middle blocker ada Huta Fatur lepas ke belakang kembali ada Adi lepas lagi kembali angkatan bola ada Aftan orang ke belakang ada Adi Pratama masih kembali terangkat lepas gagal seorang Agilva sehingga kali berpaling unggul Sleman menjadikan 7-6. Di jalan depan sekarang ke belakang kembali umpan Aldi Pratama umpan kembali umpan ada Faro masih dapat kembali umpan tangguh kepada siapa ada Ubud terjadi kali ini menyumbang angka untuk Pantul dengan 10-7 Pantul kembali lewat saudara Dimas Agung akan melakukan jernya ancang-ancang yang center ini lepaskan pulang ke belakang kembali ada Aldi Pratama ada Agilva luar biasa menilang sancang dari Agilva kembali pulang berdiri dengan 8-10 masih dari Sleman akan melakukan serangan yang menjadi blok kedengar jalan Alvaro tentunya dari sektor sebelah kiri Alvaro ayunkan lepaskan bola ke belakang resi kembali Rian Aditya umpan di masa kurang ada kembali membangun serangan kali ini apa yang terjadi dari si Roman gagal kembali angka pertama untuk Sleman 9-10 kali ini masih seorang Alvaro tentunya di sana Alvaro ada Alvaro lepaskan bola full kali ini kembali umpan ada si Mas Agung kembali bergerak masih bersama Kangka namun apa yang terjadi bola terlalu jauh dari jangkauan seorang Tama kembali angka pertama untuk Angkatan Bandung 11-9 Asta Arya Widura lepaskan
bola bersama Bung Bayu. Oh, ada angkatan bola. Namun apa yang terjadi? Rupanya seorang Prisma kali ini melakukan kesalahan. Kembali angka pertama untuk Patul 12 melawan 9. 3 angka meninggalkan. Afta lepas sudah akan disangkut terumbu Alpi ke belakang. Luar biasa kali ini dari seorang Peter Dewanto sehingga kembali mendapat angka menjadikan 10-12. 2 angka dibutuhkan Sleman untuk mendapatkan kedudukan kali ini. Masih Julius Peter Dewanto lepaskan sudah, dan apa yang terjadi kali ini? Posisi dari anak-anak Bandung terpencar kalah sehingga kembali mendapat angka untuk Sleman 11-12. Julius Peter kali ini Peter lepaskan sudah kedudukan, dan akhirnya bola keluar. Kembali angka pertama ke poin pertama untuk Bandul 13-11. Akhirnya ini ada seorang Newman akan tangan sudah bicara, tentunya mengambil dari belakang dari jangsa kecil lepaskan dulu si terakhir umpan Alpi. Kembali ada Alpiva umpan balik meruncuk lagi dari seorang Ugun Tegar Jati 12-13. Kembali kali ini dari Sleman lewat serangan Diva. Konsentrasi sejenak kali ini. Kembali Diva. Pantul kali ini Diva lepas kembali pendek Adil Sejaro Nara Rian. Kembali umpan maja atas siapa? Satu spektra dari Ugun dengan posisi 2 menerobos cover block yang dibangun oleh anak-anak Sleman sehingga kembali bertambah angka tentunya untuk Bandung 14-12. Di sana ada Ugun kali ini satu sayang, 1000 kali sayang kali ini satu sayang dilepaskan dan serabut melebar sehingga kembali berpindah pula kita yang kali ini ada serang Tama konsentrasi tidak terlepaskan kita Wisma Alisa Memphis kali ini menemui keras namun sayang melebar kali ini pergerakan dari serang Rian sehingga kembali bertambah angka tentunya untuk Sleman 14 sama. Wisma kali ini lepaskan sudah Wisma pendek Wisma ada serang Azam yang dibalik Wiko. Namun apa yang terjadi? Kembali melebar kali ini satu serangan dari anak-anak Bantul sehingga memimpin satu angka kali ini anak-anak. Selesai kembali ke pertandingan masih dari Sleman kali ini lewat serang Wisma lepas balik belakang satu Rizka Alfa kembali kali ini cover blow jebol kali ini satu sebaik dari seorang Rian sehingga kembali berpindah bola kita nantikan kali ini Rian lewat nomor punggung 6 kali ini dari Bantul kembali akan melakukan serangan lewat serangan kali ini satu servis keras namun sayang kali ini melibat dari seorang Rian sehingga kembali berpindah bola 16-15. Konsentrasi sejenak kembali kali ini akan melakukan lewat posisi makanan lepaskan satu risi cantik biru kembali umpamanya kali apa pressing maksudnya namun gagal kali ini terbentur kali ini dari pergerakan seorang Afta sehingga kembali bertambah angka untuk Sleman 17-15. Di sana kembali ambil angka kali ini ada serang Tama lepas pendek Tama deras satu risi yang gagal kali ini dari anak-anak Bantul sehingga kembali bertambah angka tentunya kali ini melaju dengan 18-15. Masih Tama di sana konsentrasi sejenak kali ini Tama bantu putar-putar bola kembali satu melebar kali ini satu yang dilepaskan dari anak-anak Sleman sehingga kembali berpindah bola ada seorang Huda di sana konsentrasi sejenak Huda lewat sektor tengah kali ini pelan Huda waktu risetnya dari anak-anak Sleman kembali memanjak kembali gagal kali ini pergerakan dari serang Adiva sehingga kembali merubah angka menjadi 17-18. Satu angka lagi akan menyamakan kedudukan kembali lepas Huta satu risik buat sepola kali ini Peter ada Huta di sana kembali umat maja apa terbakar pergerakan dari serang apa masih terselamatkan bola umat maja Peter ada siapa umur kembali apa luar biasa kali ini pergerakan dari seorang Afal
sehingga merubah kebijakan lama bersama di sana. Masih seorang Husra konsentrasi sejenak, namun apa yang terjadi? Pergantian pemain dari anak-anak Sleman kali ini kita saksikan bersama. Masih kali ini ada seorang Huda lepas kembali panjang. Huda satu riset kali ini dari anak Sleman. Adipa luar biasa kali ini, satu baik ketik dari seorang Adilwa menerobos pertahanan dari anak-anak Batu. 19-18, satu resip riang kembali kuipan luar biasa kali ini, pergerakan dari seorang Yuman Agus sehingga kembali berpindah bola kita nantikan. Masih sang center di sana, konsentrasi sejenak di mas lepas pendek, resipnya pintar kembali umat lagi Adilwa. Kembali kali ini di gol yang tidak sempurna dari anak-anak Mantul, kembali berpindah bola kita nantikan. Kali ini lewat nomor 27 ada seorang Faro, konsentrasi sejak Faro kali ini lewat sektor sebelah kiri, ambil ancang-ancang lepas pendek, satu di sinar Rian, kembali umpan macam limau, luar biasa kembali menyumbang satu angka kali ini lewat pergerakan dari seorang Nyoman, menjadikan angka bertambah tentunya untuk Mantul. 20 sama di sana, ada seorang angka, satu di sinar kembali umpan macam Peter. Pergerakan yang cukup jitu kali ini dan serang meter sehingga kembali bertambah angka tentunya untuk Sleman. 21-20 memimpin satu angka kali ini Sleman. Di set yang ketiga lewat serang meter kali ini lepas deras meter, satu risetnya serang meter kembali mengkoi bal di sana anak meter, kembali umpan aja Adilwa. Keluar sayang kali ini pergerakan dari seorang Adilwa melebar menjadikan pindah bola. 21 sama di set yang ketiga, ada seorang Yuman kali ini kembali mencoba melakukan serangan lewat sektor kiri. Kali ini ada seorang Yuman, lakukan seorang Yuman ke belakang, satu risip kami biru kembali umpan panjang Adilwa. Namun sayang kali ini melebar dari seorang Adilwa, kembali bertambah angka tentunya untuk Batur. 22-23 kali ini makin terdekat nilai-nilai psikologis kali ini. Timan diambil dari Panto, dari Sleman lewat Adil Faramansa kali ini lepas sudah ke belakang, kembali ada di Masau Rian ini yang menjadikan match point. 24-23 kali ini ada unggul tegak di hati, ada unggul lepas